Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini dengan gue Yuri Maulana. Di ini nama acaranya Manja, Teman Jati Bening. Di sebelah gue ini udah ada Kang Endi namanya. Nah, Kang Endi ini punya channel namanya Jelajah UKM. Ah, gue tanya-tanyain biar lu pada tahu ya. Oke, Kang Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Apa Yuri. Kabar? Baik, baik. Sampurasun. Oke, sampurasun. Pertama gue mau tanya nih Kang Endi nih dari mana sih Kang Endi asalnya Kang Endi? Saya asalnya dari Bandung. Dari Bandung ya? Mohon. Oh, berarti Sunda di ya? Bandung, mohon. Oke, berarti ini Sundanis. Gue dulu sempat juga di Bandung tuh 10 tahun. Di mana tuh Bang? Di UNISBA, Universitas Islam Bandung. Iya, iya, iya. Gue ngekos di situ di Bandung, nah itu enak banget sih Bandung. Kuliah juga di situ. Kuliah juga di situ. Kangen gak sama Bandung? Kangen sih, cuma karena PSBB gini ya udahlah. Agak susah ya? Ditahan dulu. Gitu ya? Oh gitu. Nah jadi Kang Endi ini itu channelnya namanya Jelajah UKM tadi yang udah gue bilangin. Jelajah UKM itu channel tentang UKM-UKM, pelaku-pelaku usaha kecil menengah di daerah Jati Bening ya Kang ya? Jati Bening, mana aja sih sebenarnya, cuman saya mau ngabisin Jati Bening, Jati Makmur dulu nih. Nah, Jati Bening dan sekitarnya, jadi kalau mau teman-teman yang penasaran bisa ditonton. Nah, sekarang nih mau gue tanya-tanya sedikit nih tentang channelnya nih. Boleh. Jadi pribadinya sekarang tadi udah dari Bandung. Nah, ya. Sekarang gue mau tanya tentang channelnya nih Kang. Boleh. Sebenarnya ya. Channel Jelajah UKM itu... Yang mau gue tanya itu pertama itu berapa lama tuh Kang udah mulai bikin konten di Jelajah UKM? Oke, siap. Itu dan siapa dan apa yang diliput waktu itu, di review apa? Yang pertama kali nih. Iya. Ya saya mau mulai ini belum lama juga nih Bang. Saya kan sebelum COVID sih udah mulai, cuman karena pas COVID ini saya lebih menggalakkan lagi nih Jelajah UKM. Gitu ya. Pertama kali yang kita review ini pangkas rambut. Pangkas rambut, itu kapan? Itu sekitar, ya, sebelum corona lah. Sebelum corona? Ya, sebelum corona. Sebelum covid ya? Belum sebelum Berarti covid. Berarti setahun udah ya? Udah lumayan lah ya. Udah lumayan, oh gitu. Itu pangkas rambut, ceritain coba pertama ya, kalinya tuh. Sebenarnya spontan aja sih, soalnya ini saya kan ada berdua nih sama Bang Bowo. Mas Bowo? Belakang layar iya. Nih, Bang Bowo nih. Kita, Mas Bowo. Iseng-iseng aja, ngobrol. Tadinya Bang nih, lucunya gini, saya mau nge-reviewnya nih, apa nih, pas lagi mau nge-review itu iseng-iseng aja, tadinya mau nasi uduk, sekitar mau nasi uduk, sekitar Bekasi mau kita... Semua nasi uduk? Iya, mau kita review tadinya. Tadinya? Nah, kan kita bayar murah kan. Karena banyak nasi uduk juga di sini iya, ya? Iya, banyak nasi uduk juga Bang. Waktu itu... Terus, dari nasi uduk ke pangkas rambut? Terusnya udah kata Mas Bowo sebagai kameramen juga bilang, udahlah. Kita liput pangkas rambut dulu teman-teman sekitar. Itu teman-teman masih teman ya? Masih teman. Oh gitu benar. Dari Garut. Oke. Okay. Saya pangkas rambut Anur. Saya mau liput dia. Oke, okay, dia mau. Ada ya gitu lah ngeliput biasa saya ceritanya jawab. Biasa present kasih lihat tempatnya, ngobrol sama yang punyanya langsung gimana masalah income, masalah pendapatan, main ini gitu. Ya gitu aja Bang. Tantangannya dan lain-lain gitu ya. Setelah pas COVID goyang ini, nah, saya juga emang berdampak ke semua Bang ya. Gitu ya. Semua dampak, saya juga misalnya dapur kita anjlok lah. Iya. Bukan kayaknya semua lah. Mungkin mengalami. Jadi pertama kali diundang itu karena teman ya? Karena teman. Nah jadi memang niatnya iseng-iseng dan mau support teman-teman aja ya? Iya, yang udah berbisnis. Nah gitu ya guys ya, jadi berkarya tuh nggak usah ribet-ribet. Mulai aja dari lingkungan sekitar lo, contohnya seperti Jelajah UKM Kang Endi nih sama Mas Bowo nih. Jadi memang berawal ya iseng-iseng pertama, kedua dari teman-teman sendiri aja itu benar. Mudah-mudahan bisa ada dampaknya ya buat mereka ya mudah-mudahan ya. Ya, saya juga pengennya ini UKM ini yang usaha-usaha teman-teman kita dulu lah Bang. Banyak juga sih kalau kita lagi nongkrong di Nasi Padang apa di mana, pendapatan lagi anjlok nih pas corona nih ya. Nah di situ saya mulai gimana caranya bikin konsep jadi lebih serius gitu Bang. Iya. Gimana caranya nih kita bikin konten tapi dengan membantu teman juga apa orang lain lah gitu. Nah jadi sini saya kalau krusialnya kalau udah jadi konten nih Bang, kita share-share lah ke grup-grup di Facebook, di Facebook, gede sini. Di WhatsApp gitu ya teman-teman sendiri. Makanya sebarnya sampai luar kota Bang. Biar banyak viewers juga. Iya kalau disebarnya kita sampai kemana-mana nah, pastinya aja, kan. Bebas. Nah apa namanya berarti Jelajah UKM itu di YouTube itu udah berapa subscriber sekarang? Subscribers udah 2,37 2 ribu wah lumayan 2, juga nih guys. 2 ribu guys.
dan 2000 itu semua organik loh. Organik. Ya, nggak pakai tipu-tipu ya. Nggak pakai tipu-tipu. Itu mantep-mantep. Ya. Sampai saya nge-review tuang cuan kidorongnya kita review, Bang. Nah, itu dia. Jadi yang mau di-review pun sebenarnya jelajah UKM ini nggak ribet-ribet. Yang penting mereka masih jalan dan mereka masih berusaha di tengah pandemi ini, ya, itu ya. Semua di-review. Jadi kalau teman-teman yang mau support, ya subscribe lah. Loncengnya dibunyiin gitu. Buat kalian masih sekarang Pono Gede, Juki Bening, Galaxy, Cikunir, kalau mau di-review bisa. Bang Andy kirim aja, dia ada nomor WhatsApp. Jauh KM ya. Ah, terus telepon aja. Ah, terus gue mau nanya lagi nih. Boleh, dari bener. Semua yang udah di-review, yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu tukang cuanki. Tukang cuanki. Karena saya emang dari Bandung, saya juga kangen gitu. Saya juga pengen ngangkat juga tuang cuanki ini. Bukan tukang cuankinya ya, cuankinya ini biar lebih orang tahu. Oh gitu, cuanki ya. Cuanki itu yang kuah-kuah itu enak ya? Ya, itu Bang, itu kalau saya di Bandung tuh makanan kecil saya. Iya, itu dari Bandung ya? Dari Bandung. Iya, benar-benar tahu gue. Dari Bandung. Kalau di Bandung saya harus pakai bawa mie nih. Mie sendiri. Rebus, iya, iya, bawa sendiri mie-nya. Itu, udah, terus udah campur sama cuankinya. Iya, itu. Wah, itu aduh gue jadi lapar nih, guys. Itu setiap bulan puasa begitu. Kayak saya kepikiran saya orang Bandung. Kenapa sih saya nggak review juga cuanki Bandung, asli Bandung. Iya. Tapi cuanki yang kemarin di-review di mana di dagangnya? Dia dagang ngider, Bang. Ngidernya, maksudnya ngidernya wilayah mana? Nah, itu kita tanya juga sama dia. Mungkin kan yang netizen sini udah lihat Jawa KM. Saya nanya track dia. Tracknya dari mana, Bang? Karena dia kan nggak stay. Iya. Jadi saya nanya, Bang, tracknya dari mana nih? Startnya dari mana? Tinggalnya dia di mana? Tinggal di Kemangsari. Ya. Oh iya, oke. Okay. Start jalannya Kemangsari. Nah, Jati Bening ya? Komplek KL Jati Bening. Terus ke Ratna juga, dia muternya. Udah nanti ke Cikunir, Galaxy, dan balik lagi ke sini. Pulang. Lumayan pendapatannya sih. Lumayan ya. Itu 100-200 ada ya? Iya. Lumayan tuh, guys. Tuh, guys. Kalau lo mikir mau bisnis apa, uang cuanki aja jalan, guys. Asal mau aja. Benar. Dan itu cuankinya didorong apa di game block? Apa di... Di game blog ya? Block. Tuh guys, di game blog. Oh nggak percaya, ada kok di channel Jauh KM. Dan aja yang cuanki. Jadi buat tim-tim rebahan di rumah, yang mikir susah mau usaha, itu ya maksudnya kalau emang nggak mau game blog juga nggak apa-apa. Tapi banyak sebenarnya yang bisa kita lakuin, banyak, guys. Banyak. Mulai dari handphone lo aja bisa sebenarnya dipakai buat latihan lah paling nggak. Buat mulai usaha ya, jualan-jualan apa ya. Atau jadi reseller, kebanyakan kalau nggak tahu mau dagang apa, bisa jadi reseller juga ya. Reseller bisa kita, Bang. Jadi yang reseller kita unboxing. Nah. Ambil makanannya. Bener. Nah, kita makannya di center kota tetap di base camp. Ah, bener itu. Makan. Ini tetap kita sebut dari dapur apa, dapur Nihat, dari mana. Bisa di unboxing juga. Ah, terus gue ngomong-ngomong nih, berarti itu yang paling berkesan ya? Kalau gue yang paling berkesan nih nonton di Jelajah UKM tuh, waktu itu lo kayaknya pernah nge-review warung kopi, tapi yang jaga tuh cakep tuh. Warung itu di mana tuh? Bisa nggak tuh dikasih tahu tuh? Warung kopi yang di itu di mana sih? Ada tuh, ada ya? Yang jaga tuh cewek gitu ya, cakep, maksudnya enak gitu. Itu di mana tuh? Oh itu di sini. Di mana tuh? Belakang kota Bogor. Belakang kota Bogor. Oh belakang kota Bogor, ya, deket sini. Pantesan tuh gue liat rame terus tuh. Nah iya, jadi guys ya, itu warung kopinya enak juga, jadi harganya namanya warung kopi, harga warung kopi. Jadi dia warkop sekalian jualan makanan, Bang. Jualan makanan ya? Karena di belakang warung dia ada pabrik tahu. Pabrik tahu. Jadi makan ke situ semua. Ke situ semua ya? Masuk saya kalau mau ngopi di situ. Nah iya guys, jadi dan yang jaganya itu cakep terus ramah lagi ya. Ramah. Jadi enak aja buat kamu-kamu yang lagi suntuk di rumah, itu bisa datang ke situ. Namanya... Mbak Desi. Oh Mbak Desi, oh, sebut nama gak apa-apa, biar Mbak Desi terkenal ya Mbak. Oh Mbak Desi. Iya Mbak Desi ya, semoga Mbak Desi terus berusaha buat melayani tamu-tamu yang datang, yang lapar, yang mau ngopi di situ biar betah ya. Semoga nanti, sukses ya jualannya Mbak Desi ya. Bang Bo betah, apalagi Bang Bo betah. Bang Bo betah pastinya. Gitu guys ya. Nah coba sekarang bisa diceritain lah Kang Andy. Bagaimana? Bikin apa sih namanya itu, nge-review ya. Nge-review itu kan sebenarnya susah-susah gampang. Apalagi buat orang yang nggak biasa buat di depan kamera, tuh agak-agak grogi lah. Ah ya, agak-agak grogi. Pertamanya tuh sebenarnya Kang Eni tuh langsung pinter ngomong atau sebenarnya sama aja tuh kayak kita-kita tuh Bang? Sama, kita kaku juga Bang, awal-awal. Gitu ya? Kaku, saya emang nggak ada basic broadcast, nggak ada basic host gitu emang. Karena dulu saya emang di kerjaan yang lama di ini apa? Gue sambil ngerokok nih. Oh gitu. Coba ceritain aja terus Kang.
di kerjaan yang lama bang kan saya sering ada event-event tuh, jadi sering ngedeal-ngedealin juga. Jadi ya itu cuman ya itulah basicnya cuman itu cuman pas tek ya salah sekali dua kali wajar lah. Cuma satu episode doang saya salah, kedepannya jadi lancar. Oh gitu ya? Cuman ya grogi, bukan grogi ke kamera. Nah, ini banyak orang aja kali ya di situ ya. Iya. Dan saya baru pertama kali juga. Pertama kali. Bikin reviewan makanya grogi lah sedikit. Ah gitu guys ya. Ini jadi gini guys, ini yang gue demen nih kayak gini nih. Jadi ada orang yang ngomong gue mau jualan tapi gue nggak bisa jualan, jadi nggak jualan. Iya iya. Gue mau mau bikin YouTube tapi gue nggak bisa depan kamera, jadi nggak mulai-mulai. Ini yang gue demen nih. Ini namanya mendobrak kebiasaan lama guys sebenarnya. Jadi lo mulai aja dulu ya. Yeah. Mulai aja dulu. Jadi mulai aja dulu. Lo mau nggak bisa, mau gimana hasilnya itu urusannya belakangan. Yang penting lo mau dan lo mau berusaha. Betul. Gitu ya Mas Bo ya. Nah, jadi Kang Andy tuh kayak gitu juga. Jadi kalau lo mungkin kalau lihat di episode-episode awal mungkin dia kelihatan groginya, tapi mungkin kesini-kesini banyak belajar dia. Banyak juga kritikan bang, kayak masalah mikrofon, masalah. Iya kan? Kurang masih kaku nih abangnya. Ada yang ngomen gitu. Iya. Man saya. Nanggepinnya ya, oh itu kekurangan saya. Nah. Karena saya juga pribadi bukan emang host terbaik gitu, bukan emang dari broadcast. Iya. Makanya saya tampung dan kita diskusi juga sama Bowo. Iya. Masukannya gini-gini, mikrofon gini, makanya kita lebih baik lagi. Iya. Nah dari semua itu kan pasti banyak komen-komen tuh, kalau netizen ya, benar, kan maha benar ya. Benar, benar. Jadi kalau netizen tuh ngomong kadang-kadang nggak pakai mikir. Oh gini bang, nah, ini coba. Juga nih, sama... Pertama kali saya bikin-bikin video ini banyaklah yang ngetawain, ngebully gitu. Cuman saya ya biasa aja, santai. Iya. Yeah. Nah, tapi kebukti 2 bulan, 3 bulan kemudian orang pada yang ngebully saya ini jadi kritik saya. Berarti kan dia perhatian sama kita. Satu sisi ngebully, tapi di belakang dia nontonin channel kita. Ngerti nggak, Bang? Jadi kok ujung-ujungnya jadi ngerespon baik gitu. Nah, jadi cara sebenarnya cara buat menanggapi para netizen-netizen yang julid-julid ini gimana sebenarnya kita harus pikirin banget sampai sedih atau cuek aja atau gimana sih sebenarnya coba? Santai aja sih bang. Santai aja ya. Ya kan netizen yang di komen ya di sekitar kita aja lah teman-teman lah. Ada aja mungkin. Ada ya. Aja ya. Ada yang ingin boleh ya. Gitu. Tapi itu nggak buat lo berhenti ya? Nggak buat berhenti. Berhenti ya. Malah. Terusin aja ya. Gue semangat malah bang. Semangat deng, oh jauh, bocah konsisten nih. Nah. Sekarang dia konsisten juga nih. Iya. Nah lama dia jadi ngeritik, oh lu kurang ini. Berarti dia perhatian. Nah. Jadinya makin. Iya, benar. Makanya nah, kita. Betul. Makin ini, pokoknya makin banyak dibully, gua makin maju bang. Iya guys, jadi gitu guys ya. Buat teman-teman Jatibening di sini, dan mungkin teman-teman dari luar Jatibening, lu kalau mau bikin karya itu harus siap dengan semua feedbacknya dari orang-orang. Apalagi lu mau buat siaran di YouTube atau di mana-mana, lo nggak bisa nahan yang komen itu siapa aja orang bisa. Dan lo nggak bisa nahan dan lo nggak bisa ngatur gitu lo karena mereka punya jempol sendiri. Betul. handphone sendiri kan hak dia juga yang bisa kita atur itu adalah gimana cara kita nanggepin itu komen. Betul. Ada komen yang support ya alhamdulillah kita merasa tersupport, tapi kalau komen yang jahat nih ya. Betul. Yang bikin orang nangis gitu sebenarnya itu sebenarnya cuekin aja nggak apa-apa. Betul. Pertama itu kritik kita buat lebih baik. Betul. Kedua bikin akun lo viral sebenarnya. Iya kan betul. Mau komennya jelek, mau komennya bagus, yang penting engagement di channel lo itu bagus sebenarnya. Iya kan ketimbang betul. Channel lo nggak ada yang komen, nah itu yang perlu lo sedihin sebenarnya. Gitu. Ya. Karena intinya gitu. Saya kan dari UKM ini kan membantu biar yang kita review ini dikenal luas. Apalagi mungkin apa yang saya review ini orang baru buka mungkin seri 2 hari kan bang, kita review lah, udah jadi konten kita sebar. Siapa tahu besok kan kita mana tahu kan banyak yang datang. Yeah. Oh ini di sini dari Jatibening nih. Oh ini di Outbook nih. Ya, saya abang juga pernah saya review kan Manja. Iya yeah, benar. Manja Tisti. Iya ini ngomong juga Manja pernah di review. Nah, jadi saya review juga. Dan pertama kali dia datang sebenarnya gue senang. Wah ini ada juga nih yang begini nih. Yang lokal dia act-nya lokal tapi punya visi ke depan bagus gitu. Jadi kita sekarang nih ada di mana sebenarnya nih Kang kita nih? Ini kita di Outbook. Outbox ya. Bening. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol ini di Outbox Jatibening Sentra Kota. Buat pesan-pesan buat teman-teman Jatibening di rumah. Ya, buat teman-teman daerah Jatibening dan sekitarnya, kalau emang punya usaha dan ya ini sebelum pandemi ini cuma apa ya? Emang dibilang parah juga emang parah. Tapi ya jadi orang karena ini takut kemana-mana bang. Sebenarnya sih nggak terlalu. Saya selama pandemi ini malah saya nge-review loh.
mereview saya dengan resiko saya kena COVID. Cuma saya karena ya bismillah aja bang, karena saya sama kameramen saya juga niatnya baik, tulus, biar orang lain income naik lagi, ya saya lanjut aja terus jalanin. Kalau pandemi kalau orang di rumah kita ngayap-ngayap. Punya penyakit, gitu, tapi alhamdulillah kalau Allah masih kita aman positif di maksudnya dijaga lah. Ya gitulah. Jadi teman-teman Jati Bening di sini buat pandemi-pandemi ini sebenarnya juga kita harus hati-hati, kita jaga kebersihan, tapi nggak usah takut-takut banget lah. Iya, nggak usah takut. Karena ketakutan-ketakutan itu sebenarnya dibuat sama orang-orang nggak cukup mengerti gitu loh. Benar. Itu yang jangan, gorengnya aja yang bener, parah tuh. Jangan bikin pandemi ini ngebuat lo berhenti buat melakukan sesuatu. Betul. Tapi tetap kita harus jaga-jaga ya. Seperti biasa lah kita, ya, walaupun nggak pandemi juga, kita kan harus jaga-jaga kebersihan ya. Harus tetap. Harus tetap. Harus jaga-jaga sama orang gitu-gitu. Standar lah sebenarnya. Cuman jangan... Bung Don! Nah, ini ada Bung Don, teman kita baru datang. Dari Talkshare. Dari Talkshare. Nanti Bung Don, kapan-kapan kita ngobrol sama Bung Don juga ya. Iya, gitu. Oke. Okay, sekarang ini kita mau udah kelamaan, mungkin nanti teman-teman bosen juga ngeliatin kita nih yang asal. Ya, makasih udah nongkrongin di sini. Ya, makasih. Jadi buat Kang Andy nih apa nih? Apa namanya pesan-pesan buat Manja nih, buat teman-teman Jati Bening dan buat podcast Manja ini kedepannya kayak gimana? Saya juga nongkrong di Out the Box juga bang ya. Iya. Emang saya liatin juga sekarang lagi PSBB gini kan, gimana ya, tutup lebih awal ya kan, buka jam berapa yeah. Dan orang-orangnya pun mungkin saya lihat pengunjungnya ya mungkin separohnya hilang lah ya, yeah. Tapi ya nggak apa-apa, usaha aja bang, yang benar kata bang bilang maju aja terus, maju kan? Terus ya, maju terus bang, nanti corona ini cepat berakhir kok, nggak lama, cuma nih orang-orang yang goreng aja yang bikin parah aja. Iya yeah, iya yeah, parah benar-benar. Oke, jadi buat teman-teman Jati Bening yang mau follow, mau tahu banyak tentang kita, nanti ada di bawah ya. Yep. Itu ada akun-akunnya, support lah, nggak bayar, subscribe juga, ya kan? Tuh. Jadi mudah-mudahan kita akan bisa terus berkarya ya, Kang? Iya, mau udah podcast di tempat Manja, teman Jati Bening bisa datang kemari, ya. Ke Bang Yuri. Iya, kita ngobrol-ngobrol sama Kang Andy lagi di sini. Kalau mau di-review, Kopdar, usaha, apa-apa baru usaha, kita review biar kita sebarin, biar bisa orang tahu, boleh. Mungkin pokoknya saya di Out the Box, nanti saya kasih nomor WA saya juga, nomor WA Bang Yuri juga. Oke bang. Oke deh kalau gitu aja lah ya, Kang. Thank you banget ya buat obrolan sorenya, obrolan ngopinya ya. Oke guys ya, salam-salam buat keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan berhenti berkarya. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace.